Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang ini tentunya datang dari unggahan Rizky Billar beserta sahabat-sahabatnya ya. Ini terlihat ia tengah OTW. Namun yang jadi fokus perhatian yakni Rizky Billar salpok dengan bantal Dede Lesti yang selalu dibawanya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya, ada Nasila yakni peluk terus bantalnya terus naik mobil Tio. Lalu ada Den Korila Nus Orange, gak apa-apa peluk bantalnya dulu Min, entar kalau udah halal peluk orangnya. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat dan para fans tentunya yang menyukai hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lalu ada Irfan Hakim ya, di sini Irfan Hakim membocorkan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentunya mereka sangatlah ingin tahun depan meresmikan hubungan mereka ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar, ada Fitri Dewi 202 fix ya itu tahun depan, aduh jadi gak sabar nunggu tahun depan, semoga dilancarkan ya sampai hari H. Lalu ada Norsela, fix ya A Irfan, tahu semua. Semoga niat baiknya dipermudah pelan-pelan tapi pasti. Lalu ada Alia Demustopa, bismillah tahun depan sebelum bulan April kata Abang Billar. Itu adalah beberapa komentar ya dari para sahabat yang tentunya mengaminkan. Lalu di sini ada kabar selanjutnya dari Teteh Olca yang selalu mensupport hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kita tahu ya bahwa Teteh Olca sangatlah dekat dengan Dede Lesti dan tentunya dari postingan tersebut juga dibanjiri komentar daripada sahabat. Ada Halifah Gayo ya tentunya support Teteh Olca untuk Rizky Billar. Itu adalah kabar dari YouTube Leslar Update mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semoga hubungan Dede Lesti dan Rizky Billar menjadi halal di tahun depan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.